Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara praktikum yang ketiga, struktur morfologi dan organ penyusun sistem indera pada hewan. Tujuan praktikumnya yang pertama, untuk mengetahui dan memahami struktur morfologi ikan lele Clarias batrachus dan tikus putih Rattus novergicus. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami organ penyusun pada sistem indera ikan lele Clarias batrachus dan tikus putih Rattus novergicus. Alat yang harus dipersiapkan diantaranya yang pertama, satu set alat bedah, bak parafin, tisu, masker, dan glove. Bahan yang digunakan yaitu satu ekor ikan lele jantan dan satu ekor tikus putih jantan. Nah, lanjut nih ke prosedur kerja. Pengamatan morfologi, pengamatan bentuk luar makhluk hidup. Pengamatan morfologi ikan lele Clarias batrachus. Pertama, bentuk tubuh. Ikan lele memiliki bentuk tubuh anguilliform. Bentuk tubuh ikan lele yang bulat memanjang dengan penampang melintang yang agak silindris. 2. Kulitnya banyak mengandung mukus epidermal atau lendir, berperan dalam proteksi terhadap patogen karena mengandung antimikroba. 3. Insangnya berfungsi untuk mengambil oksigen. 4. Tipe cavum oris atau mulut ialah subterminal dengan dilengkapi barbel sungut atau misai. Tipe mulut ikan yang terletak sejajar dengan kepala menghadap ke depan. Sungut pada ikan lele terdiri atas 4 pasang. Satu pasang pertama dinamakan mandibular dalam, satu pasang kedua dinamakan mandibular luar, satu pasang ketiga dinamakan maksilar, dan satu pasang yang keempat dinamakan sungut hidung. 5. Tipe gigi, filiform. Tipe gigi yang banyak, ukurannya kecil, berfungsi untuk merobek makanan. 6. Matanya kecil, berwarna hitam, dan tidak memiliki kelopak mata. Ikan lele mempunyai 7 sirip, 3 sirip tunggal dan 2 sirip berpasangan. 3 sirip tunggal diantaranya yang pertama sirip dorsal, kemudian sirip kaudal berbentuk rounded atau membulat, kemudian sirip anal. 2 sirip berpasangan ikan lele yaitu 2 pectoral fin dan 2 abdominal fin. Ikan lele ini berjenis kelamin jantan karena mempunyai klesper. Pengamatan morfologi pada tikus putih atau Rattus novergicus. Yang pertama, rambut berwarna putih. Kulit berwarna putih kemerah mudahan. Kemudian, memiliki 4 gigi, 2 gigi di bawah lebih runcing dibandingkan 2 gigi di atasnya. Matanya kecil, berwarna merah. Hidung berwarna merah muda dilengkapi dengan vibrisei atau kumis. Telinga berwarna putih kemerah mudaan. Tikus ini berjenis kelamin jantan karena memiliki penis dan testis. Coba kalian ulas kembali perbedaan morfologi ikan lele dengan tikus putih berdasarkan video yang kalian lihat. Hayo, bagaimana perbedaannya? Pengamatan organ penyusun sistem indera. Sistem indera merupakan sistem yang terdiri dari organ indera yang berfungsi menerima stimulus dari lingkungan. Organ penglihatan ikan lele. Matanya kurang berfungsi dengan baik. Organ pengecap ikan lele, yaitu lidah, terletak di dalam rongga mulut bagian bawah. Organ pembau pada ikan lele, yaitu nares atau lubang hidung, berfungsi untuk mencium makanan. Organ pendengaran pada ikan lele terletak di samping insang. Organ peraba pada ikan lele diantaranya terdapat barbels. Barbels merupakan organ yang berperan dalam mendeteksi makanan dan membantu mendeteksi jalan ketika kondisi gelap.
karena mata pada ikan lele berukuran kecil dan kurang berfungsi dengan baik. Berikutnya ada gurat sisi atau linea lateralis, berfungsi untuk mendeteksi kondisi lingkungan sekitarnya atau echolocation. Kemudian untuk mengetahui perubahan arus atau gelombang air sehingga tidak bertabrakan ketika berenang. Lalu ada kulit, terdapat pori-pori yang berfungsi sebagai mekanoreseptor untuk mendeteksi getaran di sekitarnya. Organ penglihatan pada tikus putih yaitu mata, namun kurang berkembang dengan baik, tetapi mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap cahaya dan mampu mengenali bentuk benda dalam cahaya yang remang. Organ pengecap pada tikus putih yakni lidah yang berkembang dengan sangat baik, karena tikus mampu membedakan atau mendeteksi zat-zat yang berasa pahit maupun yang bersifat racun. Organ pembau pada tikus yakni hidung. Hidung ini berkembang sangat baik, ditunjukkan dengan aktivitas menggerakkan kepala serta mengendus pada saat mencium. Organ pendengaran pada tikus yakni telinga yang berkembang dengan sangat baik, karena tikus tanggap terhadap suara ultrasonik yang digunakan untuk melakukan komunikasi sosial sesama tikus lainnya. Organ peraba pada tikus yakni pada vibrissae atau rambut pada bagian hidung yang tersusun atas keratin dan berasal dari lapisan epidermal. Organ peraba tikus berkembang dengan sangat baik, yang berperan untuk membantu pergerakan tikus di tengah kegelapan, digunakan dengan cara meraba. Dan vibrissae memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Kerabaan berupa sentuhan dengan benda-benda yang ada di dekatnya. Hal ini dapat membantu menentukan arah dan memberi tanda bahaya jika ada rintangan di depannya. Nah, kira-kira bagaimana ya perbedaan organ penyusun sistem indera pada ikan lele dengan tikus putih dari video yang kalian simak? Demikian acara praktikum yang telah dilaksanakan hari ini. Jangan lupa, kalian harus menggunakan etika saintis. Dan jangan lupa juga, sediakan alat serta prosedur kerja yang mencirikan bahwa kalian melakukan praktikum. Wassalamualaikum.